Sama Aida, kasihan lah dia pasti nungguin gue. Cabut ya? Ya udah, kalau gitu gue kesana dulu ya. Lona? Fahmi? Apa? Baik. Cantik banget kamu. Ya, aku baru mau jalan pulang ya. Alhamdulillah. Mas, jangan lupa ya nanti kamu beliin buku buat Putri. Oke, oke. Ya udah, assalamualaikum, Mas. Tolong! Tolong! Rona. Berhenti lo, jangan kabur lo. Wes, mau coba kabur lo. Bayar dulu tam lo. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya akan bayar. Saya janji saya akan bayar. Tapi tolong lepaskan saya dulu. Alasan lu. Hei, jangan kasar sama perempuan. Jangan cuma berani sama perempuan. Ada apa ini? Lu nggak usah ikut campur ya. Kita datang kemari untuk nagih utang nih cewek. Berapa utangnya? Saya yang bayar. Hilang! 5 juta! Ya Fahmi, kamu udah bantuin aku. Bahkan kamu sampai mau bayarin semua utang-utang aku. Sama-sama. Cuman aku cuma pengen tahu, kok bisa sih kamu berutang sama orang seperti itu? Sebenarnya sih bukan aku yang berutang, tapi mantan suami aku. Dia pergi ninggalin aku begitu aja, dengan begitu banyak utang. Jadi aku yang harus menanggung. Jumlah yang tadi itu sebenarnya baru sebagian kecil. Sebelumnya aku udah menyicil sebagian utangnya dia. Aku sampai menjual semua yang aku punya untuk membayar utang dia. Fahmi, ayo diminum. Mana sih Mas Fahmi lama banget? Waalaikumsalam, ya Allah Mas, akhirnya pulang juga. Tadi aku telepon katanya udah on the way, kok baru pulang? Maaf, tadi dapat telepon dari kantor, jadi mendadak harus balik. Ada masalah, jadi aku harus balik semuanya. Ya udah, udah gak apa-apa, tenang aja, aku cuma khawatir. Mas udah beliin buat Putri belum? Astagfirullahaladzim. Maaf, hari ini bener-bener miss, besok deh aku janji tolong kasih tau Putri. Saya cari ya. Iya, gak apa-apa kok. Nanti aku bilangin ke Putri ya. Ya udah kalau gitu aku mau siapin air hangat buat kamu. Makasih. Ya,
mantan suami aku. Dia pergi ninggalin aku begitu aja dan begitu banyak utang. Jadi aku akan langsung sana. Assalamualaikum. Rona. Rona. Ada kunci. Rona. Rona. Ron. Kamu dalam ya? Ron. Rona. 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 Syukurlah dia segera dibawa ke sini, Pak. Dan obat yang diminum juga tidak terlalu banyak. Nyawanya berhasil kita selamatkan. Makasih, Dok. Saya permisi dulu ya. Terima kasih, Dok. Kamu selamatin aku, Pak. Kenapa kamu gak biarin aku mati aja? Aku capek, Mami. Dia selalu datang ke tempat aku dan menyiksa aku. Aku gak mau hidup, biarin aku mati, Mami. Mulai sekarang, udah. Aku akan berusaha untuk melindungi kamu supaya mantan suami kamu gak bisa macam-macam lagi. Ya? Nah, aku di sini, ya? Assalamualaikum. Ini rumah kontrakin buat kamu. Supaya kamu gak usah takut lagi sama mantan suami kamu itu. Kamu usah tenang di sini. Kamu serius? Ini buat aku? Ya, Fami. Kamu baik banget sih sama aku. Kamu itu udah... Kamu udah membantu aku banyak banget. Aku sampai gak tahu gimana caranya berterima kasih sama kamu. Kita sebajarnya lah. Bantu kamu sama aku. Aku ngerasa beruntung sekali ketemu sama kamu, Fami. Sama-sama. Kenapa jantung aku jadi debar-debar gini ya? Udah lama gak ngerasain. Rasa kayak gini. Gak boleh. Gak boleh kayak gini. Astagfirullahaladzim. Aku kan sudah ada Aida sama Putri. Kamu kenapa, Fami? Hah? Gak apa-apa. Bagus lukisannya. Ya udah, aku mau lihat rumahnya dulu ya. Belum pernah ku rasakan hidup sebahagia ini. Belum pernah terpikirkan dalam hidup saat ini. Belum pernah ku Kenapa kamu? Bunda, kok ayah belum pulang sih, Bunda? Kamu sabar ya, sebentar lagi juga ayah pasti pulang kok. Gak biasanya Mas Fahmi pulang terlambat kayak gini. Ya Allah, tolong lindungilah suami hamba. Dimanapun dia berada, semoga dia baik-baik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ya pulang. Ayah, dari tadi Putri nungguin ayah. Soalnya Putri gak bisa tidur kalau gak ditemenin sama ayah. Iya sayang, maaf tadi ayah kan banyak kerjaan ya. Kamu sekarang kamu bobo sama bunda aja. Karena ayah masih ada kerjaan ya. Ya sayang. Tapi Putri maunya sama ayah. Biasanya ayah yang nemenin Putri.
tenang. Ada bunda kamu, jangan manja. Ya, ayah habis mandi, ayah langsung kerja lagi. Ya. Bun, tolong ya. Bunda tidur. Iya, iya. Kamu istirahat aja sana. Sayang, sini lihat bunda. Hei, sini lihat bunda. Jangan ngambek kayak gitu dong. Tenang aja, pokoknya malam ini kamu tidur sama bunda ya. Kasihan ayah masih banyak kerjaan, nak. Ya cantik? Yuk. Mas. Kenapa sih kamu belakangan ini berubah? Kasihan Putri, Mas. Dia tuh pingin banget dibacain sholawat sama kamu. Kamu dengar kan tadi aku bilang aku udah capek. I'm exhausted. Seharian aku cari uang, cari nafkah buat kalian. Tolong ngerti ya. Jangan suka maksa. Iya, Mas. Aku gak maksudnya gitu, tapi... Apalagi? Tugas kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang menjaga satu orang anak. Kamu gak usah cari uang. Ya kan? Masak aja kamu jarang. Ngurus gitu juga harus aku. Maksud aku... Udah, aku tidur kamar sebelah ya. Tapi mas... Aku bosen denger rengekan kamu, beneran. Tapi mas Fahmi... Udah. Mas Fahmi... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sakit banget. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa mas Fahmi jadi kasar kayak gini? Padahal dulu Mas Fahmi sendiri yang bilang kalau dia mau melakukan ini untuk Putri. Kenapa sekarang jadi berubah? Udah dimasukin semuanya, matematik udah? Aida, kok makin lama makin gak becus ya ngurusin aku? Loh Mas, ada masalah? Aku minta dasi warna merah. Ini warna apa? Biru kan? Azim. Mas kan emang biasanya pakai baju warna biru, dasinya warna biru. Aku requestnya merah. Tinggal nurut kan? Hah? Bangga kamu ya? Ya udah Mas, kalau gitu aku ambil yang warna merah ya. Udah, enggak usah. Lama nungguin kamu. Soal kerjaan semalam sini mana? Oh, itu file aku pindahin ke meja kerja Emas. Soalnya aku takut kalau nanti diacak-acak sama Putri. Kamu tuh berani lancang ya? Pindah-pindahin kerjaan aku. Kamu tahu aku paling gak suka kan? Tugas kamu adalah ngedidik Putri. Ngejaga dia. Kamu gak usah bikin alasan Putri. Ya? Kamu tuh lama-lama biar aku tuh muak ya? Aku gak betah tau gak? Halo sayang. Gimana sayang? Udah semua ya? Udah ya? Bunda nggak apa-apa? Enggak, Bunda nggak apa-apa kok. Ayo kok gitu ya Bunda? Sekarang marah-marah terus. Putri jadi takut. Enggak, Ayah nggak marah-marah kok. Ayah itu cuma nggak pingin aja kalau Bunda mindahin barang-barangnya Ayah. Gitu. Jadi Ayah tuh nggak marah-marah sama Bunda. Tapi Putri nggak suka kalau Ayah marah-marah sama Bunda. Jangan-jangan Ayah nggak sayang lagi sama Bunda. Ih, kamu ini kok ngomongin kayak gitu sih? Pokoknya mulai sekarang kamu gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Ayah itu sayang banget sama kamu. Sayang banget sama Bunda. Jadi kamu gak perlu takut, gak perlu khawatir ya. Ya sayang ya? Yaudah, sekarang kamu berangkat sekolah. Let's go! Fahmi, kamu tuh kapan sih mau menceraikan Aida? Terus kamu nikahin aku kapan? Sabar sayang ya, aku belum dapat alasan untuk menceraikan dia. Pas dapat langsung menceraikan, aku nikahin kamu, oke? Okay? Ya aku sih pasti akan sabar, tapi kamu jangan kelamaan ya. Aku kan juga butuh status, Fahmi. Aku nggak mau cuma jadi simpanan aja, oke? Okay?
belum bisa menemukan alasan itu, maka aku akan mendapatkan alasan itu supaya Fahmi bisa menceraikan Aida secepatnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Fahmi? Maaf, ini dari siapa ya? Saya pacarnya Fahmi. Pacar? Maaf, Mbak, mungkin Mbak salah sambung. Mas Fahmi itu suami saya. Suami kamu? Ya nggak mungkin lah. Fahmi itu pacar aku. Dan Fahmi bilang sendiri kok kalau dia belum berkeluarga. Bahkan Fahmi yang kasih nomor ini ke aku. Dan kamu tahu, Fahmi itu udah melamar aku. Jadi kalau memang Fahmi udah berkeluarga, dia nggak mungkin berani melamar aku. Telepon nama siapa kamu? Siapa perempuan itu? Kenapa dia bilang kalau Mas Fahmi itu pacar dia? Ya Allah, apa mungkin yang dibilang perempuan itu benar? Apa mungkin kalau Mas Fahmi sudah mengkhianati cintaku? Mengkhianati pernikahan kami? Jangan bohong gitu. Bukan siapa-siapa kok, Mas. Ron? Sayang? Sayang? Baik. Kamu kok lama banget sih? Oh iya, sayang. Aida gimana? Dia baik-baik aja kan? Kamu nanya Aida mulu kenapa sih? Kamu yang kangen sama dia? Aku tuh bingung aja, sayang. Kok bisa sih Aida sampai gak curiga sama kamu? Padahal kan kamu sering banget keluar kota alasannya. Atau pulang malam lembur dan sebagainya itu. Karena aku udah bilang, istri aku itu gak bikin. Jadi, ya, dia bilang aku juga percaya aja. Sih. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa Fahmi gak akan menceraikan Aida. Dan itu berarti Fahmi gak akan menikahi aku. Aku harus cari cara lain. Ada apa sih kamu lapor-lapor terus? Enggak, Mas. Aku cuma khawatir. Sampai sekarang kok Mas belum pulang? Mas ada di mana sekarang? Liburan kantor. Liburan, Mas? Loh, Mas kok gak izin sama aku dan Putri? Biasanya kan juga Mas selalu ajak aku dan Putri. Jadi gini, liburan sekaligus seminar, tadi mendadak. Jadi ada rekan kantor yang sakit, jadi aku gantiin. Jadi aku gak sempet kabarin kamu sama Putri. Mana manajer? Mana sih kamu? Ya udah gak apa-apa kok, Mas. Aku cuma khawatir aja sama Mas. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya bagus lah, Mas. Berarti hubungan kita aman. Tapi kamu gak lupakan sama janji kamu untuk nikahin aku. Ingatlah. Ya, sebegitu aku cerai sama Aida. Masa aku nikahin kamu? Ini punya siapa? Kenapa bisa ada di kopernya Mas Fahmi? Aida, baju aku mana? Oh, iya, Mas. Ngapain sih? Iya, aku lagi siapin, Mas. Sebentar ya. Udah, Mas. Udah siap. Woy, udah apa kabar dari tadi? Kenapa bisa ada lingerie di koper Mas Fahmi? Jelas-jelas ini bukan punya aku. Apalagi koper Mas Fahmi lebih sering berada di mobilnya. Jaga-jaga kalau Mas Fahmi ada tugas mendadak. Terus, ini punya siapa ya?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, maafin aku ya Allah. Aku udah berpikir buruk tentang Mas Fahmi. Gak mungkin Mas Fahmi itu berbuat seperti itu. Aku harus percaya sama Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim, perut aku. Oh! Bunda gak apa-apa kok sayang. Kamu udah siap berangkat sekolah? Sudah Bunda, tapi Bunda kenapa? Bunda sakit ya? Bunda sehat kok. Bunda kuat. Ya, sini sayang. Ya Allah, kenapa dari hari ke hari rasa sakit di perutku semakin parah? Apa yang sebenarnya terjadi sama aku ya Allah? Tapi aku harus kuat demi Putri. Saya ngerasa kondisi saya semakin buruk dan bahkan saya ngerasain mual yang semakin parah, Dok. Begini Bu Aida, saya belum bisa memastikan sebenarnya penyakit apa yang Ibu derita ini. Tapi nggak ada salahnya kalau Ibu tetap menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Karena dikhawatirkan ada indikasi kalau penyakit Ibu Aida ini penyakit ganas. Ini. Kan aku udah punya jam tangan. Itu kan pemberiannya Aida. Nah sekarang aku mau mulai sekarang kamu pakai jam tangan pemberian aku. Lagi pula, lihat, jam ini sepasang sayang. Jadi ini sebagai pengikat hubungan kita. Anggap aja jam ini sebagai rasa terima kasih aku. Karena kamu selama ini udah sayang banget sama aku. Kamu itu udah bikin hidup aku jadi lebih berarti, sayang. Sayang, aku tuh dari dulu paling jarang ganti jam tangan. Kalau aku udah ganti, apa Aida gak curiga? Memang itu yang aku mau. Aida tahu kamu berselingkuh. Dan kamu akan segera bercerai sama dia. Kan kamu sendiri yang bilang kalau Aida itu polos. Kamu bilang aja ini jam pemberian kantor. Atau paling enggak kamu bilang aja lah, kamu beli sendiri, dia pasti enggak akan curiga. Paling pinter ngerayu. Ini sini aku pakai. Pokok sekarang kamu pakai jam itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit banget ya Allah. Aku bongkar barang aku. Maaf mas,
Maaf aku nggak, aku benar-benar nggak sengaja, Mas. Tadi aku nemu itu di sini. Maafin aku ya, Mas. Apa? Udah gak percaya lagi sama aku? Tangannya bisa sama dengan milik Mas Fahmi. Pasti dia udah lihat jam tangan ini. Dan udah mulai curiga aku punya jam tangan yang sama dan punya Fahmi. Ah, sebentar saya angkat telepon dulu ya. Oh iya. Halo, Assalamualaikum. Putri? Oh iya, iya. Saya dalam perjalanan kok. Baik. Iya, Assalamualaikum. Maaf, saya harus buru-buru. Sekali lagi mohon maaf ya, tadi nggak sengaja banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gagal lagi. Anak gak becus, gak beres gitu di satu ibunya. Bukan ayah. Kamu dan Putri gak bisa hidup seenaknya. Kalau aku gak bekerja keras, banting tulang demi siapa? Demi kalian kan? Berani-beraninya kamu nyalain aku ya. Jangan salahin aku kalau suatu hari aku sampai cari perempuan lain untuk ganti posisi kamu. Karena kamu istri yang tidak berguna dan ibu yang gak becus. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas gak boleh ngomong. Mas tahu kan aku tuh udah berusaha menjadi istri yang terbaik buat Mas dan Putri. Gak usah banyak alasan dan gak usah sok nasihatin aku. Ya, mau nasihat, nasihatin diri kamu sendiri. Mulai gak becus. Mas Fahmi. Gimana kenapa sih? Kenapa Mas Fahmi tuh gak pernah bisa ngerti aku ya? Kenapa berubah ya Allah? Kenapa Mas Fahmi berubah? Mungkin nama pacar Mbak itu sama dengan nama suami saya.
Mana nggak mungkin kalau suami saya itu mengkhianati pernikahan kami. Suami saya adalah suami dan ayah yang baik. Dan kalaupun memang benar, ya mungkin dia hanya hilang. Tapi saya yakin sekali kalau dia akan mempertahankan rumah tangga kami. Aida, Aida saya mohon Aida. Saya sudah terlanjur mencintai Mas Fahmi. Saya gak bisa hidup tanpa dia. Saya mohon, tolong kasih suami kamu untuk saya Aida. Saya mohon Aida. Aida saya mohon. Maaf Mbak, percuma Mbak mohon sama saya. Karena sampai kapanpun, bahkan sampai ajal menjemput saya gak akan pernah memberikan suami saya. Kecuali kalau memang suami saya meminta langsung kepada saya. Kamu salah, Aida. Lihat aja. Aku pasti akan bisa mendapatkan Mas Fahmi seutuhnya. Dan aku akan membuat dia untuk meninggalkan kamu, Aida. Bisa-bisanya kamu nyamperin Aida dan bilang kamu tuh selingkuhan aku. Gimana aku bisa bersabar, Fahmi? Kalau setiap hari aku tuh selalu ketakutan mantan suamiku akan menemukan aku. Dan dia akan ganggu hidup aku lagi. Aku juga pengen hidup tenang, Fahmi. Aku juga pengen bahagia. Aku pengen bahagia dengan orang yang aku sayang. Kamu pikir aku mau seperti ini? Aku gak mau, aku terpaksa, Fahmi. Karena aku sangat mencintai kamu, aku gak bisa kehilangan kamu. Tapi selama ini kamu itu cuma bisa ngasih aku harapan. Aku udah bilang sama kamu, aku pasti akan menceraikan Aida dan menikahi kamu. Cuman kamu yang bikin hidup aku begitu bersemangat. Tapi... Tapi apa? Tapi kamu gak bisa kan? Kamu gak bisa akan menceraikan dia? Kalau kamu gak bisa menceraikan dia, kamu pergi aja dari sini, Fabi. Kamu tinggalkan aku, jangan pernah temui aku lagi. Biar aja aku mati. Maafin aku ya. Ya, benar kata kamu, aku yang salah, aku cuma selama ini memberikan kamu harapan. Ya, aku yang salah. Aku segera ceraikan Aida. Ya, nikahin kamu ya, maafin aku ya sayang ya. Maafin aku kan. Ya. Akhirnya kamu lucu juga lagi. Kenapa gak dari dulu aja sih aku pacar seperti ini? Ya Allah maafin hamba, ya Allah maafin hamba. Bukan maksud hamba untuk mengeluh, ya Allah. Tapi kenapa engkau memberikan cobaan seberat ini kepada hamba, ya Allah? Kenapa? Penyakit ini. Apa mungkin Mas Fahmi dan Putri juga bakal bisa menerima semua ini? Apa mungkin ya Allah? Mas, udah pulang. Aku siapin air buat mandi ya. Tunggu sebentar. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kok kamu bisa gak ada reaksi ya? Aku bawa Rona di hadapan kamu. Kamu seperti gak punya hati, gak punya rasa. Atau kamu sudah beku? Apa yang kamu pikirkan Aida? Di mana rasa sakit itu? Mas, aku diam karena aku udah tahu. Aku tahu Mas sedang hilaf. Dan aku yakin. Suatu hari nanti, Mas pasti akan kembali.
akan kembali sama aku, Mas. Gimana kalau ternyata aku suka dengan kehilafan aku? Dan aku tidak akan pernah balik lagi sama kamu. Gimana rasanya? Apa pendapat kamu? Kamu tahu, aku udah sangat lama gak betah di rumah ini. Seperti neraka. Aku lihat muka kamu, aku muak. Dan kamu sangat berbeda sama Rona. Dia mengerti apa yang aku suka. Bisa diajak ngobrol enak, gak bolot kayak kamu. Ya, kok bisa ya aku naksir? Tanya cinta sama cewek sebodoh kamu. Satu hal lagi, aku menceraikan kamu. Mengejek Putri, katanya Putri punya ibu tiri. Ya Allah, ibu tiri? Itu nggak benar kan Bunda? Ayah cuma sayang sama Bunda kan? Iya sayang, iya. Kamu harus tahu kalau Ayah nggak mungkin ngasih kamu Bunda yang lain selain Bunda. Ya, Ayah tuh sayang banget sama kita, biasanya. Punya ibu tiri. Ya, iya saya nggak akan. Nggak akan. Ya Allah, tolong kuatkanlah hati kami untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun. Mas, aku mau menerima permintaan cerai kamu. Bagus, kamu sadar. Kamu sadar bahwa pernikahan kita sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Iya, tapi aku punya satu syarat. Kamu tuh gak usah main-main. Apa lagi? Syaratnya gampang. Aku... Apa? Aku cuma minta. Selama 3 bulan ke depan, kamu harus melakukan hal yang dulu pernah kamu lakukan. Pada saat kita pacaran. Pada saat awal kita menikah. Baiklah, kalau memang itu dibutuhkan untuk segera cerai sama kamu. Teriak, selamat. Kau
Jadi kamu terima syarat yang diajukan oleh Aida? Ya aku terpaksa terima lah, karena kan supaya nanti aku mudah bercerai, dia akan rewel lagi. Tapi kan semuanya bisa berubah, Fahmi. Kamu bisa aja kan berubah pikiran. Terus kamu ingat masa lalu, terus kamu balik lagi sama dia. Kamu gak usah khawatir. Cuman kamu yang merajai hati aku. Aku udah gak ada rasa sama dia. Aku nurut sama dia selama 3 bulan supaya perceraian mudah. Dan aku janji langsung nikahin kamu. Serah kamu aja lah. Tapi kamu ingat ya, kalau sampai kamu melanggar janji kamu, kamu akan kehilangan aku untuk selamanya. Percaya deh sama aku. Gak bakal aku ngapain, tenang. Setia sama kamu. Tapi sementara waktu aku gak bisa kesini dulu. Biar aku fokus sama Aida dan dia gak rewel lagi. Kita bercerai. Langsung nikahin kamu. Janji, swear, sumpah. Tau ah. Hai. Sayang, ayah janji mulai hari ini ayah akan pulang cepat buat nyanyi kamu selawat, ya? Hore! Aku sayang banget sama ayah. Ayah juga sayang banget sama putri. Ayo, ayah. Aku mau dengerin selawat. Udah, Put. Kamu masuk kamar dulu, ya. Ayah mau mandi, mau ganti baju. Oke, sana. Iya, ya. Sana. Mas. Makasih ya. Kamu udah nepatin janji kamu. Kamu gak segar dulu. Aku lakuin semua ini karena aku udah komit sama kamu. Karena aku pengen cepet cerai sama kamu. Sampai kapanpun, aku akan selalu bersabar. Sampai waktunya nanti tiba. Manusia takkan bisa. Saya berusaha untuk pulang cepat biar bisa biar nemenin kamu sebelum kamu tidur. Ya. Sayang, ini udah malam loh. Tidur yuk. Lagi pula kasihan sama ayah tuh. Pulang kerja belum istirahat, nak. Ya, bobo yuk. Ya, Bunda. Tapi hari ini kamar. Putri mau lihat. Maafkan ya. Maafin ayah sayang. Untuk itu ayah, hari ini belum bisa ya. Mas, kamu kan udah janji untuk mau ngikutin semua permintaan aku dan juga Putri. Ini deh kamu deh. Kamu yang ngasih tau Putri supaya aku gendong-gendong kamu. Enggak mas, aku gak maksud kayak gitu. Lagi pula emang ini kebiasaan kita waktu dulu karena Pak Mas lupa. Ini akal-akalan kamu deh kaku. Kamu berusaha supaya aku jatuh cinta lagi sama kamu ya. Kasihan sekali. Atau kamu sengaja ingin memperlambat dan mempersulit perceraian kita. Oh my God. Mas, apa mas gak bisa bersabar selama 3 bulan aja? Aku janji mas, setelah 3 bulan, aku gak akan pernah ganggu kehidupan. 3 bulan? Gak nambah satu hari pun. Dengan alasan apapun aku gak peduli. Kita bisa. Kita cerai. Oke? Okay. Ya, aku mau tidur.
Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran ya Allah. Berikanlah hamba sedikit waktu lagi untuk menjalani semua ini. Telepon tuh Mas. Mas Fahmi. Perempuan itu. Assalamualaikum. Kenapa kamu yang angkat telepon ini? Ini kan teleponnya Fahmi, calon suami aku. Masih tetap suami saya, ayah dari anak saya. Itu gak akan lama lagi. Kamu sebentar lagi akan diceraikan oleh Fahmi. Dan aku akan menggantikan posisi kamu dalam kehidupan Fahmi. Ngerti gak? Jika Allah berkenan, aku pasti akan menuruti semuanya. Tapi kamu harus sabar 3 bulan ke depan. Setelah itu kamu bisa memiliki Mas Fahmi. Apa-apaan kamu? Aku udah bilang sama kamu, jangan pernah pegang barang-barang aku gak suka. Hah? Kurang ajar kamu. Maaf Mas, tadi saya udah teriak tapi Mas gak dengar. Kok salasan deh? Emang kepo kamu pengen tahu urusan aku. Halo? Kenapa sih kamu masih bertahan dengan perempuan itu? Emangnya gak bisa ya kamu batalin perjanjian itu? Ya, aku udah janji sama dia. Cara dia cuma 3 bulan kamu sabar, 3 bulan cuma sebentar kok. Bukan begitu, tapi ya... Udah, kamu gak usah khawatir ya. Ya, sebentar lagi sih kalau... Kamu punya kabar, aku tahu kamu kangen sama aku, sayang sama aku, tapi kamu harus sabar ya. Ya buat kamu 3 bulan itu gak lama, tapi buat aku itu tuh lama banget. Dalam 3 bulan itu kan semua bisa terjadi, Fahmi. Aku yakin kok, ini semua akal-akalannya Aida, supaya kamu bisa jatuh cinta lagi sama dia. Sayang banget sama aku ya. Kamu tenang. Kamu percayakan sama aku? Udah, terserah kamu. Kamu apa-apaan di sini? Pengen dengar pembicaraan aku? Hah? Masih mau kepo? Hah? Kenapa sih kamu masih pengen tahu urusan aku? Aku udah turutin 3 bulan. Hargain aku ya. Aku udah hargai permintaan kamu. Mas, sebenci kah itu Mas sama aku? Apa Mas lupa? Gimana dulu Mas mencintai aku? Gimana dulu Mas mengejar cinta aku? Kamu ingat Mas? Gimana dulu kita memperjuangkan cinta kita? Gimana kita meyakinkan orang tua kita? Dan kita berjanji kan Mas? Untuk bisa selalu bersama-sama sampai maut memisahkan. Mas lupa. Tapi kalau memang sekarang Mas gak cinta lagi sama aku gak nyalain Mas. Mungkin itu semua memang salah. Tapi aku mohon sama kamu. 3 bulan ini kamu harus bersabar. Dan anggap aja ini permintaan terakhir dari aku. Apa? Permintaan terakhir? Apalagi mau ngancam? Enggak ada maksud apa-apa. Maksudnya setelah 3 bulan kita akan berpisah. Dan aku janji aku gak akan pernah ganggu kamu lagi Mas. Aku cuma pingin kita berpisah secara baik-baik. Sehingga aku bisa memiliki kenangan yang indah bersama kamu, Mas. Itu aja.
masak bareng sama Bunda. Ya maaf kali ya, hari ini ada janji. Lain kali ya, sama Bunda aja ya. Bantuin Bunda ya. Iya. Putri cepat ambil kotak obat ya, Nak. Cepat sekarang. Iya, Bun. Tahan ya, Mas ya. Putri. Udah. Ya. Makasih, Nak. Kau sembuhkan semua. Iya. Maaf ya, Mas ya. Luka di apa yang sini? Kamu apa-apaan sih? Foto-foto ayah? Nah gitu dong, ayah sama bunda jangan berantem terus. Kamu usul banget. Jangan memaksakan anak kamu sama aku.
Sampai hari dan detik ini aku masih suami Aida yang sah. Kamu jangan semena-mena sama aku. Aku akan menghormati perjanjian aku sama Aida. Oke. Kalau memang itu mau kamu, Fahmi. Apa itu? Gak ada gunanya lagi aku hidup. Lebih baik aku mati. Apa sih kamu? Oke. Aku akan turuti kemauan kamu. Ya, tapi please. Ini kantor tempat aku bekerja. Apa kata orang nanti? Fahmi, aku cuma gak mau kehilangan kamu. Aku gak tahu gimana aku hidup tanpa kamu. Please, kamu jangan tinggalin aku. Aku mohon. Kenapa kok tiba-tiba aku kangen sama Aida sama Putri ya? Cepat pulang. Toko bunga. Aku kan udah lama gak beliin Aida mawar putih. Beliin deh. Ya, om. Mawar putih dong. Oh, boleh. Berapa? 25.000. Nih, cepet, foya-foya. Oke, thank you ya. Ya, sama-sama. Aida. Ya, ngapain sih nih? Dan aku di restoran ini sama siapa dia? Halo Mas Fahmi. Bagus ya, hebat kamu. Enggak Mas, ini cuma salah paham aja Mas, beneran Mas. Tahu nggak? Aku sempat merasa bersalah karena aku mengira istri aku. Tapi ternyata kau melakukan kejahatan, melakukan murahan. Have fun. Loh, Mas Fahmi, Mas Fahmi ini masalah apa? Aku sama sekali nggak kenal sama laki-laki. Cukup, Aida. Nggak usah berbohong, aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Masih mau bohong? Kau mikir dong. Emang salah kenapa aku berusaha untuk baik sama kamu. Keputusan aku sudah bulat. Aku akan ceraikan kamu. Mas! Sumpah Mas, aku sama sekali gak kenal sama laki-laki itu Mas. Mas harus percaya sama aku. Cukup. Aku udah gak mau denger ya kata-kata dulu pembohong itu lagi. Aku udah gak peduli sama kamu. Karena kamu sudah mengkhianati aku. Dan aku tidak akan pernah maafkan kamu. Aku menyesal mengenal kamu. Aku menyesal menikahi kamu. Aku menyesal tidak cepat menceraikan kamu. Tapi Mas Fahmi, Mas Fahmi! Ini cuma salah paham. Kok baju ayah dimasukin ke koper? Pergi jauh ya. Sementara ini ayah gak bisa tinggal di sini ya. Ayah gak bisa tinggal sama kamu sama bunda. Kamu baik-baik ya tinggal sama bunda sayang ya. Jangan tinggalin Putri ayah.
aja kamu belum bisa ngerti. Nanti kamu juga pasti akan ngerti kenapa ayah pergi ya. Kamu baik-baik jadi anak yang baik, sekolah yang benar sayang ya. Mama. Ayah, jangan pergi ayah. Ayah jangan pergi ayah. Ayah jangan pergi ayah. Sayang, Putri kamu jangan kayak gitu sayang. Sayang udah sayang, kamu harus yakin kalau kita akan bertahan tanpa ayah. Ayah jangan pergi ayah. Sayang Putri. Ayah jangan pergi ayah. Sayang Putri. Putri. Lihat bunda sayang, lihat bunda sayang. Kamu harus yakin kalau kita akan bisa kuat tanpa ayah. Sayang, kamu harus yakin kalau ayah itu bakal pulang untuk kita ya nak ya. Bunda kenapa? Kok berdarah? Ya Allah. Ya Allah, aku gak kuat ya Allah. Sayang, kamu jadinya mau tinggal di sini? Bagus lah sayang, kenapa gak dari dulu sih kamu tinggalin Aida? Bener kata kamu, seharusnya aku menceraikan dia tanpa berpikir dua kali. Dan gak usah nunggu sebulan lagi. Dan gak usah mikirin perasaan dia, karena dia lebih menyakiti aku. Ya udah sayang, kamu gak usah sesali. Yang penting sekarang mata kamu udah kebuka perempuan seperti apa Aida itu. Dan yang penting sekarang lebih baik kita membicarakan masalah pernikahan kita. Aku janji, aku ceraikan dia segera. Makasih ya sayang. Kamu yang terbaik. Memang itu aku tunggu dari dulu. Kita bisa bersama tanpa ada halangan apapun. Apa? Rumah? Iya Fahmi, ini kan cuma rumah kontrakan. Aku tuh gak betah. Panas, sempit lagi. Masa kamu tega sih sama aku sayang? Ayo dong. Apalagi nanti kalau kita nikah terus punya anak. Aku gak butuh rumah segede rumah kamu sama Aida. Tapi paling gak lebih nyaman, lebih enak, adem. Ya, nanti aku cari sayang ya. Sabar. Beneran? Iya. Makasih ya sayang. Kamu itu baik banget. Paling baik. Nyun-nyun. Kamu memang pinter sayang. Harus suara laki-laki. Dan aku makin sayang sama kamu. Jadi sampai sekarang dia benar-benar nggak tahu kalau kamu itu bukan janda dan masih berstatus istri aku. Itu kan laki-laki yang sama aja. Sama kayak istrinya. Mau aja aku bohongin. Dan sekarang dia udah masuk dalam jebakan. Kamu tahu nggak? Aku tuh cuma telepon istrinya, terus bilang kalau Putri itu lagi dalam masalah. Terus istrinya datang ke restoran dan Fahmi mergokin dia. Hei, ngapain kamu kesini? Fahmi, Fahmi.
Apa yang kamu lakukan, Fabi? Seharusnya aku yang nanya sama kamu. Tega-teganya ngancur rumah tangga aku. Kok bisa berbohong sama aku selama ini? Itu salah kamu sendiri, Fabi. Kamu aja yang bodoh. Mau percaya sama aku. Coba kalau kamu pintar dikit, pasti kamu gak akan terjebak seperti ini. Jadi selama ini kamu sudah merencanakan semua ini? Gitu, Rona? Sebenarnya sih enggak. Tapi waktu aku ketemu kamu di reuni SMA, aku langsung ingat masa lalu. Kamu dulu tega banget ninggalin aku, Fam. Setelah aku cinta banget sama kamu. Kamu itu benar-benar gak punya perasaan. Pas kamu mau bunuh diri itu kamu cuma pura-pura. Aku memang sengaja minum obat itu, tapi cuma sedikit. Gak sampai overdosis, makanya aku sekarang baik-baik aja, iya kan? Dan kamu pikir aku bodoh, Van? Aku gak mungkin lah nyanyakan hidup aku kalau memang kecantikan aku masih bisa aku gunakan untuk mencari uang. Kamu sudah merusak rumah tangga aku. Sekarang bawa sampai dan pergi dari rumah ini, pergi! Apa? Rumah? Rumah yang mana, Fahmi? Kamu lupa ya? Rumah, mobil, perhiasan, bahkan tabungan kamu, semuanya udah atas nama aku. Kamu itu gak punya apa-apa, Fahmi. Kamu udah miskin. Jadi sekarang kalau kamu meninggalin aku, silakan. Aku gak masalah. Aku juga udah gak butuh kamu, Fahmi. Kamu itu udah gak ada gunanya. Sekarang pergi. Kamu pergi aja. Aku gak apa-apa kok. Ya kan, sayang? Ada bendera kuning, Mas. Mas, siapa yang meninggal, Mas? Ini rumah saya, Mas. Ayah, Bunda, Ayah. Kenapa, sayang? Ayah, Bunda, Ayah. Bunda, kenapa, sayang? Ayah, Bunda, Ayah. Al-Nabi. Ayah, Bunda, Ayah. Ayah, Bunda, Ayah. Ayah, Bunda, Ayah. Ayah, Bunda, Ayah. Aida.
kita ke rumah sakit loh. Enggak, Mas, Mas. Aku enggak kenapa-napa kok. Masih istirahat aja. Aku janji, aku akan jaga putri kita.